Pada Pasir Mas, lepas tu dua ya BN yang lain selepas ini. Ya, sila Pasir Mas. Dua ya. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terus kepada butiran 030000 pembangunan profesionalisme. Saya ingin sekali lagi yang buat menteri untuk bangkitkan isu melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT, sebagaimana soalan lisan saya beberapa hari yang lepas. Isu ini sememangnya mendapat perhatian ramai. Saya berpandangan beberapa pandangan kritikal yang dikemukakan terhadap KEBAT bukan bererti menolak penambahbaikan terhadap pembangunan pendidikan di negara ini. Bahkan kita sangat menyokong usaha gigih kementerian di dalam menaik taraf pendidikan negara. Namun kebimbangan terjurus kepada pelaksanaan yang dilihat tidak kepada peringkat-peringkat yang sesuai. Hari ini berapa ramai di kalangan murid sekolah kita yang masih gagal memahami ilmu asas, membaca, mengira dan menulis dengan baik. Bagaimana mungkin mereka akan mencapai suatu tahap menyelesaikan masalah dan critical thinking? Saya tentunya berkongsi kebimbangan ini jika kumpulan ini agak tercicir nanti dan tidak dapat perhatian sewajarnya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, masih terdapat 40% guru daripada 282 sekolah sampel yang tidak menguasai KEBAT dengan baik. Ini isu guru ya. Saya kira ini satu persoalan yang penting untuk dicermati secara bersama. Apakah pihak kementerian sudah menjangkakan keadaan ini akan berlaku semasa perancangan KEBAT melalui Plan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 dirangka dulu, dan apakah ia tidak dicari penyelesaiannya lebih awal? Saya harap ia bukan kerana sifat tergesa-gesa di dalam melaksanakan KEBAT sehingga terlepas pandang perihal ketidakupayaan guru di dalam mengadaptasikannya di dalam pembelajaran mereka. Soalan saya kepada kementerian, apakah strategi latihan pembangunan yang benar-benar berkesan bagi memastikan guru-guru di negara ini dapat menguasai proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan KEBAT ini dengan cepat, dengan mengambil kira kumpulan murid yang masih lemah di dalam pendidikan asas seperti yang saya sebutkan tadi. Ini bukan sahaja penguasaan terhadap KEBAT secara umum, bahkan ia mesti difokuskan terhadap subjek-subjek yang diajar. Kedua, Datuk Seri Pengerusi, butiran 010200 pendidikan rendah, 010300 pendidikan menengah. Isu yang turut dibangkitkan oleh beberapa YB tadi, isu keciciran murid di sekolah rendah di Semenanjung perlu dilihat secara terperinci. Kenyataan kementerian menunjukkan isu keciciran ini kembali meningkat dan ia sesuatu yang begitu serius dan mesti diatasi dengan segera. Statistik menunjukkan peratus keciciran pelajar sekolah rendah di Semenanjung ialah daripada 0.26 kepada 0.74% sepanjang 2014-2016. Manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan adalah 0.05 sehingga 0.10%. Bagi pelajar sekolah menengah pula, peratus keciciran pelajar bagi tempoh yang sama di Semenanjung adalah 1.09 sehingga 3.59%, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan adalah 0.41 sehingga 1.48%. Saya ingin bertanya, apakah faktor utama yang menyebabkan keciciran di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah, terutamanya di Semenanjung, yang bagi saya tidak seharusnya berlaku begitu besar di tengah-tengah lajunya perkembangan pendidikan dalam negara kita, dan ia amat rugi sekali kepada kita, rakyat Malaysia? Keduanya, kerajaan telah melaksanakan satu garis panduan atau dan modul intervensi yang dijalankan dalam projek rintis di sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kedah. Soalan saya, apakah hasil pilot study yang dijalankan di sekolah rintis tersebut dan apakah bentuk modul intervensi kementerian yang akan digarap oleh sekolah-sekolah lain bagi menangani isu keciciran pelajar ini? Butiran 040200 pengurusan keuangan. Ringkas saja, Datuk Seri, saya ingin bertanya, apakah kementerian mempunyai strategi melibatkan pihak atau syarikat swasta bagi menaja program-program pembangunan pendidikan di bandar maupun di luar bandar? Adalah suatu yang amat menarik jika perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah turut dikongsi dan dibangunkan bersama oleh pihak-pihak swasta yang berjaya.
ia adalah satu tanggungjawab sosial bersama yang saya fikir harus dikembangkan. Kedua, saya ingin tahu sejauh manakah penglibatan mereka ketika ini, jika ada. Butiran 020600 pembangunan kurikulum. Akhir sekali, Datuk Seri Pengerusi, saya ingin membangkitkan isu kurikulum dan dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan bukan sahaja melibatkan soal ranking maupun grade. Tetapi apa yang lebih dan mesti kita tekankan adalah soal pembentukan akhlak, moral, nilai sebagai seorang manusia yang berjaya. Pendidikan semasa usia mudalah yang akan banyak berperanan di dalam menentukan hala tuju hidup seseorang individu atau setiap rakyat di dalam negara kita. Oleh itu, selain memperkasakan subjek pendidikan Islam dan moral di sekolah-sekolah, saya melihat satu keperluan besar kepada sistem pendidikan ke arah merangka dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap subjek-subjek yang lain yang turut menerapkan nilai-nilai agama Islam yang tinggi supaya nilai keagamaan itu tersemat kukuh dalam jati diri seseorang pelajar. Keupayaan menitipkan kesedaran tinggi terhadap perihal ketuhanan dan kehambaan seorang insan kepada Tuhannya adalah inti penting di dalam menilai sesuatu sistem yang dilaksanakan, apatah lagi berkaitan sistem pendidikan. Saya yakin pembinaan kurikulum pendidikan negara masih belum membuat cerapan sepenuhnya kepada aspek penting ini. Hanya menumpukan perihal keagamaan kepada subjek pendidikan Islam sahaja adalah amat tidak mencukupi. Ia terus menghidupkan amalan sistem sekularisme di dalam pendidikan akademik yang perlulah disingkirkan demi melahirkan modal insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Saya yakin pihak kerajaan memiliki keazaman yang tinggi ke arah tersebut. Kita akan dapat menyaksikan perubahan dan kejayaan yang ketara dalam pencapaian akhlak dan akademik anak-anak kita nanti. Isu-isu gejala nakal dan buruk pada pelajar di sekolah akan menurun dengan ketara, insya-Allah. Justru saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah sudah terdapat perancangan masa depan supaya penerapan nilai mengenali kebesaran Allah, nilai kekhalifahan insan dan nilai keagamaan yang lain dapat diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek-subjek yang lain selain daripada subjek pendidikan Islam dan moral, supaya proses pembentukan akhlak para pelajar dapat dibentuk dengan sempurna. Sudah tentu pengupayaan para guru adalah penting dan utama di dalam melaksanakan sistem bernilai agama yang ideal ini. Sian Datuk Pengerusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.